atau karena merasa nggak yakin di masa pensiunnya Pak? Jadi jawabannya tidak apa? Tidak kenceng. Semangat ya Pak. Baik Bapak, makasih. Hari ini senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak. Saya tidak bermaksud membuli, saya hanya ingin berbagi saja. Apalagi menghadapi masa pensiun. Bagi saya ini adalah kritis buat Bapak Ibu. Karena kalau saya sih pensiun saya tahun 2003 dulu. Saya hanya kerja beneran itu 2001 sampai 2003. Habis itu saya full memutuskan untuk bisnis sama menyalurkan hobi. Nah, menyalurkan hobi saya ngajar. Jadi ini selain saya bisnis, saya juga ngajar di program Master Management di Denamat. Saya ngajar S2 untuk program untuk mata kuliah Strategic Management. Semoga sharing saya dengan Bapak bisa memberikan hasil nanti ya. Saya hanya bikin berbagi 4 hal saja kok Pak kepada Bapak. Satu yang akan saya bahas tentang mempersiapkan mental memasuki masa pensiun. Semoga Bapak bisa ini nanti, bahwa yang paling berat menghadapi masa pensiun mental. Jadi kita akan sharing tentang mental masa mental seorang pensiun. Jadi apa aja yang harus kita miliki gitu Pak. Kadang-kadang melihat wah pensiun adalah akhir dari segalanya. Nah kita coba Pak membangkitkan kembali, sebenarnya tidak gitu. Nah yang kedua, tips mengelola keuangan Pak. Tips mengelola keuangan. Nah yang temuan saya Pak, para pensiun itu masalah adalah ketika di masalah di uang Pak. Uang masalah pikiran apa? Kacau. Pikiran kacau nanti sakit, sakit nanti stres Pak. Nah, Bapak tadi udah dibagiin form, file udah. Nah, tentunya Bu, nanti ada bagian yang harus kita isi nanti bareng-bareng. Isi bareng-bareng itu masalah keuangan Bapak Ibu sehat nggak sekarang gitu. Nah, lagi sakit Pak? Nah, itu yang harus kita detect dulu sekarang. Kalau Pak Dr. Wicak tadi bicara kesehatan, itu kesehatan fisik. Kesehatan, tapi kesehatan keuangan kita harus mulai. Nah, nanti kita isi bareng-bareng. Tapi sebenarnya misinya tidak di sini. Di rumah. Harus sama ibu. Kenapa harus sama ibu? Karena polda itu ibu, Pak. Polisi, dapur. Jadi, tapi kita guide aja Pak. Temuan saya Pak, kebetulan saya sudah sharing model ini Pak dengan teman-teman Chevron Pak. Tahun 2016 saya sudah kembali model ini. Teman-teman Chevron waktu itu tahun 2016 mereka melakukan lay off 1.500 saya mereka lay off. Saya coba model ini, alhamdulillah berjalan. Dan mereka kaget ketika ngisi form itu. Waduh Pak Mer, kalau gini ketahuan dong uang laki-laki saya, kata gitu Pak. Uang laki-laki itu ya yang dikhawatirkan. Saya bilang, kalau gitu Bapak, aku gak mau terbuka sama istri saya. Salah sebenarnya. Bapak mau menghadapi masa pensiun, harus terbuka sama ibu. Itu kata pensiunnya. Ibu juga, Pak, saya punya tabungan yang selama ini suami saya gak tahu. Waduh, ibu malah jujur juga sama Bapak. Gitu. Kenapa? Karena disinilah keterbukaan. Karena di situ Bapak, ada yang kaget Pak, waktu itu dia punya invest di sawit. Saya bilang, Pak, disinilah kesalahan. Kalau keuangan kita ngaco, maka keputusan kita juga akan blunder. Nah, mohon izin nanti saya kasih template-nya saja Bu, tapi kita coba bikin dummy contoh saja. Tapi misi yang sebenarnya Bapak harus ngomong sama Ibu. Berapa hutang kita saat ini? Berapa piutang kita saat ini? Berapa emas kalau perhiasan Ibu sekarang? Kemudian berapa uang cash sama kita? Berapa tabungan kita? Nah, di sinilah kita tahu Pak kondisi secara real kita ini bagaimana. Bapak kan mau pensiun kan? Mau pensiun kan? Nah, ini ketika ini sudah kita siapkan, barulah ada keputusan-keputusan. Salah satunya nanti adalah mengenali bisnis. Memilih bisnis. Saya akan share juga nanti ada form yang harus kita isi bareng-bareng Bapak. Formnya nanti mungkin yang mau lanjut nanti. Nah, terus harus diisi sekarang. Nah ini nanti ada form. Jadi jangan sampai Bapak nanti, kalau Bapak memilih bisnis, jangan sampai salah pilih bisnis. Jadi cari bisnisnya jangan jauh-jauh gitu.
Jangan jauh-jauh, jadi yang kebayang kan bahwa aduh Mer, saya bisnis bikin kafe, modalnya saja ratusan juta. Mau bisnis kos-kosan, modalnya saja ratusan juta. Ah, jangan. Apalagi Bapak, kalau yang di PT Inti, temuan saya, Bapak tuh punya potensi, potensi diri. Nah, itulah yang mau kita gali dan kita jual nanti, Pak. Udah mulai kebayang lu, Pak, kebayang liurnya? Karena banyak yang kaget, kenapa ya saya mau bisnis bingung gitu ya, Pak. Nah, terus apa selama ini? Bapak, Ibu, saat ini buat Bapak-Bapak nih, Ibu sekarang udah ada yang bisnis nggak, Pak, Ibu, atau istri Bapak? Ada. Bapak apa bisnis Ibu? Konveksi. Menurut Bapak itu potensi bisnis Bapak nggak? Di masa pensiun? Dari awalnya saya yang bangun, Pak. Terus, Bapak kerja? Berjalan, berlanjut sama istri. Oke, Bapak, udah. Bapak, selesai aja lah kelas kita, Pak. Selesai, Pak. Selesai, Pak. Bapak langsung aja masuk ke keempat nanti, Pak. Mendesain bisnis. Nah. Jadi kalau Bapak udah ketemu, Pak siapa, Pak? Maaf. Pak Hedi, Pak. Pak Hedi. Ya. Pak Hedi, sudah, Pak. Kenapa Bapak selingkuh, Pak? Bapak tinggalin Ibu gitu aja, Pak, ngerjain bisnis yang Bapak awali, kan, gitu. Betul nggak, Pak? Nah, nanti Bapak kembali lagi. Jadi Bapak nggak usah lagi mikir jauh-jauh pilihan bisnis. Itu salah satu pilihan bisnis. Bapak-Bapak juga yang lain. Seandainya Ibu sudah berbisnis, itu salah satu, Pak. Nanti saya tunjukin pilihan-pilihan bisnis yang bisa Bapak ambil. Gitu, Pak. Belajar kita, moga sampai jam 5 selesai, Bapak keluar dari kelas ini, udah kebayang bahwa satu, masa pensiun, Pak, saya adalah awal hidup saya yang baru. Bukan.